apa? Ini seafood. Dapat udang lagi. Oh, mantap. Ngiko dah udang. Udang geng. 4 ekor geng. 1 2 3 4 ekor geng. Okey, ni hasilnya kawan-kawan ya. Udang galah 10 ekor dengan teli kampung lah. Alhamdulillah. Okey, udang ni kita nak siang dulu ya. Kita nak buang najis dia bagi bersih lah ya. Setengah orang allergic kalau tak buang tu. Dia ada kotoran dia tu. Peralatan dia pisau dengan gunting je. Okey, kita buang dia punya najis dulu. Ujung dia ni yang tajam ni potong dulu. Okey, potong. Lepas tu buang kaki-kaki dia lah. Kaki-kaki dia semua buang. Janggu-janggu ni buang. Lepas tu tanduk dia ni kita potong ke atas sikit. Jadi dah ada alur ni. Kita boleh tarik lah. Tarik dia kotoran dia. Tarik keluar kotoran dia. Dia ada kotoran ni. Tu kotoran dia. Tapi otak dia tak keluar lah. Dia keluar kotoran je. Ni kotoran dia. Okay, lepas tu ujung dia kita tarik lah. Ada kotoran dekat ujung dia tu. Ni kotoran dia. Ni nampak ya. Okay, ni kotoran dia. Panjang-panjang ni kotoran dia. Okay kawan-kawan ya. Kita habiskan siang lah. Okey kawan-kawan ya, hari ni saya nak masak udang kamhyong. Okey, ni bahan-bahan dia lah. Udang, lepas tu bawang Holland, bawang merah, bawang putih, ni daun kari, cili besar dan serbuk kari. Sos yang kita gunakan ni lah. Sos tiram, sos cili dan sos tomato. Okey, kita goreng dulu udang ni. Okay, kita goreng udang ni dulu ya. Goreng, tapi jangan lama sangat lah. Agak dah merah dah, pasal kita nak masak lagi. Okay, dah goreng kita angkat. Okey, kita bancuh dulu bahan-bahan dia ya. Tiga sos tadi, masukkan semualah. Dalam dua sudu. Sukatan dia dalam dua sudu lah. Ni sos cili. Tomato. Masukkanlah dalam dua tiga sudu lah. Lepas tu nanti kita campurkan sekali. Kacau-kacau. Okey, sampai tebati ya kacau. Okey, kita gunakan minyak goreng udang tadi ya. Letakkan minyak sikit kat kuali. Kemudian masukkan bahan-bahan yang ni lah. Bawang putih, bawang merah, bawang kari, cili besar, bawang Holland. Tumis hingga garing ya. Kacau-kacau. Kemudian masukkanlah bahan tadi yang kita dah campur tadi, sos-sos tadi. Kacau hingga tebati ya.
bubur gula pun boleh lah sikit ya. Bubur gula sikit. Dan juga garam. Garam pun sikit je sebab kita dah letak sos tiram. Sos tiram tu dia dah mantin. Nak cantik lagi bubur kicap. Sedikit kicap. Kicap manis. Okey, lepas tu masukkan udang lah ya. Simple je resipinya. Siap kawan-kawan ya. Simple je. Simple je bahan-bahan dia. Ini kurang pedas lah sebab anak nak makan. Anak yang ikut saya hari tu. Okay. Okay, siap dah hidangan kita hari ni. Udang Kam Hiong. Okey, bahan-bahan yang simple je. Okey. Alhamdulillah dah siap. Nanti kita panggil anak lah untuk makan. Okey kawan-kawan, dah siap hidangan udang Kam Hiong ni, nak makan dengan anak dah. Ni anak saya yang ikut hari tu dah. Ikut pergi menjala hari tu. Ingat tak kita jala sama-sama ni? Ha? Inilah udangnya, udang yang kita cari. Umi dah masak. Okey, dah boleh makan dah. Ajak kawan-kawan makan. Kawan-kawan jom makan sekali. Kawan-kawan jom makan sekali. Dia ajak sekali makan kawan-kawan ya. Okey, baca doa dulu. Amin. Okey, ambillah makan. Jumpa kawan-kawan ya. Bagi anak-anak saya ni makan. Sebab hari tu ikut sekali pergi menjala. Excited dia dekat sawah padi walaupun tak pernah tengok saya menjala. Nanti boleh ajak lagi dia. Seronok nampak gayanya. Okey, oi, ambil 2 ekor. Sedapnya. Pandai makan tak? Buang kulit dulu. Okey, makan. Okey. Makan. Pandai ke kupas udang? Okay. Dah boleh makan dah. Udang Kam Hiong. Dah cepat makan. Tolong dia dapat makan udang. Nanti kita cari lagi. Nak ikut lagi tak menjala? Mengapa? Nanti kita jala lagi tau. Kalau ada lah udangnya. Okey. Okey kawan-kawan, sekian saja hidangan untuk kali ini. Udang masak Kam Hiong. Okey, saya nak temankan anak-anak saya makan. Terima kasih yang menonton. Okey, jangan lupa bersama saya lagi. Terima kasih pada semua. Dan tunggu konten-konten yang akan datang. Tak tahu lagi nak buat apa. Okey, jumpa lagi. Bye-bye. Okey. Sedap ke udang? Sedap. Sedap? Masak apa ni? Kam Hiong. Kam Hiong, cakap. Kam Hiong. Masak Kam Hiong. Masak Kam Hiong. Okey, makanlah puas-puas. Bye.
banyak lagi tuh.